Moments later. Thank you.
Luar biasa. Alhamdulillah setelah ada Pak Anwar, saya kenyang. Terima kasih Pak Anwar, saya kenyang. Masih Pak Anwar, woi. Terima kasih Pak Anwar. Halo guys. Yolo yolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba. Oke, Mas Afif dibaca. Dari @sofa.bilwa. Kenapa suka ngedit-ngedit foto, Kak? Coba. Yang pertama adalah hobi. Yang kedua adalah biar ganteng. Hayo. Ya, kalau enggak ini soalnya enggak ada. Ya kan? Apa? Oke, lanjut. Ngaca. Lanjut. Dari Medina 2309, belajar ngedit dari siapa atau sendiri? Sebenarnya saya belajar ngedit sama YouTube. Karena YouTube lebih dari TV. Boom. Bisa juga jadi, jeruk makan jeruk. Yang pertama adalah yang kedua adalah dari tadi buku. Ketiga adalah dari tadi apa ya, dari gara-gara saya ingin ini namanya sebuah improvisasi ya. Iya, improvisasi hidup. Kalian harus memperbaiki hidup. Yang butuh motivasi. Butuh motivasi. Karena kalau kita tetap begini-begini saja. Ini dari Najwa underscore-nya dua kali 1306. Jomblo apa jomblo? Dua anak. Savage. Sapi. Di sini yang jomblo saya doang ya. Kepada ahlinya silakan dijawab. Kenapa saya bisa jomblo, Pak? Ahli. Kenapa tuh, Ke? Rumpi. Saya jomblo atau jomblo, Ke? Jomblo. Blo. 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 Dari Riza underscore. Yuk. Janu. Riza underscore Tizani 1206. Oh ya, tadi. Udah pernah ke WC belum? Udah, kemarin. Ya lanjut dari Ioria underscore 4 underscore. Apa memori masa kecil AA yang paling memalukan? Ya udah ngaji. Banyak kan? Banyak karena dia suram. Teman SD banyak. Teman SD banyak. Beres. Melukan ya. Jadi yang paling memalukan adalah ketika saya sedang jalan-jalan di Kuala Lumpur, masuk ke pasar. Pasar. Ada yang jualan. Jualan. Tanya. Mangga. Gak ngerti tapi. Aduh. Terus saya pegang, Pak. Pas saya pegang, jatuh barangnya. Terus pecah. Jadi, masa lalu, biarlah masa lalu. Ya. Oke lanjut pertanyaannya. Cara menjadi orang kece. RD24 cara jadi orang kece. Gak bisa saya jawab. Searching mana ya, karena auto searching dari yang sudah berpengalaman ya. Oke. Kenapa tuh, Ke? Ya, kemarin lagi dengan kakek juga. Kenapa sih ganteng? Kenapa sih kece? Kan orang keren, ini orang keren. Banyak. Kan kenapa HP-nya bagus? Kan kenapa ganteng? Pokoknya marah semuanya. Ya sekian dari jadi saya. Jadi gimana?
Nah ini caranya bos. Cara jadi ganteng itu yang pertama harus bersih. Yang bersih? Harus bersih. Gue searching. Yang kedua aroma tubuh itu gak boleh bau bangke. Siap. Gak boleh bau bangke ya. Siap. Penampilan nih yang paling penting. Yes. Mulai rambut cowok kece. Cowok kece. Rambut ini gak lucu deh. Rambut cowok kece. Terus lanjut. Baju harus diperhatikan walaupun baju itu gak mahal atau bermerek kelapa. Alhamdulillah. Terkalah. Auto mahal. Lanjut. Dari DAAVND1354, apa harapan AA setelah lulus SMP ataupun SMA nanti? Harapan saya sebenarnya ingin lebih baik aja lah. Alhamdulillah forever. Terkalah. Rahmi Rohimah. Cita-cita AA apa? Cita-cita ini jawab. Cita-cita apa? Apaan? Gua gak tahu. Cita-cita apa? Cita-cita saya jadi enak, parut guys. Koki boleh ya. Koki, saya suka masak. Terus presiden lah. Tungguin saya sampai nanti jadi presiden. Kalau saya udah jadi presiden, kalian gak boleh gak sukses, oke? Lanjut. Simbalik nanyate atau san? Ahmad underscore Najib. Ada niatan buat main TikTok enggak? Jangan lupa follow kalian bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.